Aduh, perut aku lapar banget sih. Aku pengen beli makan tapi nggak dikasih uang. Masa sih, Ria? Kamu nggak punya uang? Iya, soalnya mami aku nggak ngasih uang. Oh. Guys, itu ada makanan. Aku makan ya, lumayan gratis. Iya, kamu gak boleh makan sesajen. Iya, Ria, gak boleh. Nanti kamu diikutin setan loh. Alah, kalian masih percaya kayak gituan. Setan tuh gak ada tahu. Nih, kalian mau gak? Gratis, anak tahu. Ih, gak mau, Ria. Kita takut diikutin setan. Alah, kalian tuh lebay. Masa cowok takut setan? Ih, Ria, mending kita pergi aja. Udah, sesajennya jangan dimakan lagi. Yaudah, tunggu bentar. Aku mau ambil buahnya. Ini ada kacang-kacangnya, terus ada gorengannya juga. Ih, ada uang, aku mau ambil uang lah. Aku ambil semua. Yaudah, ayo. Iya, itu kamu dibawa. Iya, lumayan buat dimakan. Udah, ayo, Pan. Panas soalnya gue bawa uat, ih! Kalau nggak pengen mangga, mah nggak bakal keluar rumah ini. Dari kemarin pengen banget makan mangga. Apa gue lagi ngidam ya? Ih, panas banget. Cie, Bu Meli, emasnya baru nih. Iya nih, aku dikasih Pak Dian. Wah, baik banget ya Pak Dian. Iya, aku juga gak nyangka, Tetia. Ih, dasar janda matre. Udah matre, gatel juga. Sosokan dibeliin emas. Padahal lu ya kan yang pengen. Heh, jangan sembarangan ya kalau ngomong. Dasar badut ancol. Mau ngajak ribut lagi kamu, ha? Apa lu? Dikira gua takut. Sini, berani yang gue. Oh, si badut mulai berani ya. Sini. Udah, Bu Meli. Bu Meli, ayo pergi, Bu Meli. Bu Meli, udah, Bu Meli. Eh, Amora, mending kamu pergi aja sana. Ayo, Bu Meli. Udah, Bu Meli, jangan ditanggepin orang kayak gitu mah. Ya habisnya saya kesel, Teh Tia, masa saya diledekin kayak gitu. Ya udah, Bu Meli, sabar ya. Enak, Pak Adek, kopinya. Adem lagi tempatnya, Pak. Cocok banget ya. Oh iya, Pak Jeko, saya mau nanya soal Ibu Yuli yang kemarin. Itu mirip banget ya sama ibunya Dinda, almarhum Ibu Yola. Oh, Yuli, Pak Adek. Yuli itu kembaran almarhum istri saya. Dulu pas Yola itu pacaran sama saya, Yuli juga suka pade sama saya. Tapi karena saya lebih memilih Yola, jadi Yuli itu kecewa pade. Dan dia juga langsung pergi tuh keluar kota. Oh gitu Pak Jeko. Jadi yang kemarin itu Pak Jeko juga baru ketemu lagi dong sama Yuli. Iya pade, pas saya nikah aja sama Yola, si Yuli itu gak datang pade. Oh gitu ya Pak Jeko. Sekarang sih saya udah gak heran lagi kenapa Pak Jeko punya anak kembar. Keturunan kali ya, ibunya aja kembar. Ya gitu deh Pak Ade. Oh gitu, yuk ngopi lagi Pak. Iya. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Nama hewan dari huruf T. Tikus. Api apa ya? Toke. Ayo Teh Dinda, apa hewan dari huruf T? Tutut. Wah, masa tutut sih Teh? Tutut juga kan hewan. Iya juga sih. Api juga suka makan tutut. Teh, ada Siana tuh. Mana? Eh Api, kamu kemana aja baru kelihatan? Api kemarin nginep di rumah Uwa. Oh, nginep di Uwa. Eh, ayam bebek, kemarin kita seru ya diculik. Suruh apanya? Orang aku takut. Ya aku mah seneng kan diculiknya sama kamu, ayam bebek. Iya, anak bebek-bebekan, kamu tuh masih kecil tahu? Iya nih, si anak. Eh, kalian lagi main apa sih? Aku ikutan dong, soalnya di rumah terus bete. Yaudah yuk kita main ABC 5 dasar lagi, nama-nama hewan ya. ABC 5 dasar, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, T, I. Eh, si Dinda sama si Belwa kemana? Nggak tahu aku juga. Yaudah kita cari mereka aja yuk. Ayo. Yuk. Eh, bentar dulu. Kok aku ngerasa merinding ya?
Jangan-jangan kamu diikutin setan, Ria, gara-gara kamu makan sajin. Iya, Ria, mending kamu buang aja deh. Ah, apaan sih kalian? Palingan aku cuma masuk angin doang. Yaudah, yuk kita jalan lagi. Ayo. Ayo. Nah, itu mereka, kita ke sana yuk. Ayo. Hai Dinda, Ayana, Api, Belva. Hai Ria. Eh Teh, Teteh kenapa Teh? Itu, di belakang Ria ada hantu. Dinda, kamu jangan ngadi-ngadi deh. Jadi beneran Ria, di belakang kamu itu ada hantu. Tuh kan Ria, kata aku juga apa, kamu diikutin hantu. Emang kamu habis main di mana sih Ria? Kok bisa diikutin hantu? Tadi, aku makan sasajen di sana. Buktinya, ini sasajennya masih di sini. Ada apa sih? Itu si Ria diikutin hantu abis makan sesajen. Ya, mending kamu pergi lagi deh ke tempat sesajen itu. Terus minta maaf, pasti hantunya marah besar. Tapi sesajennya udah aku makan, gimana dong? Ngomong apa sih Ria, aku gak denger. Aduh, Diana, tapi sajennya udah aku makan. Oh, gak apa-apa Ria, yang penting kamu minta maaf. Ya udah, sekarang antar aku kesana yuk. Ya udah, ayo. Ayo. Ria, kamu balikin sisa sajennya, terus kamu minta maaf. Iya, iya. Terus sekarang aku gak bakal digangguin lagi kan? Hah? Gak kedengeran ya? Aduh, capek banget sih ngomong sama si Ana. Dinda, kamu aja deh yang ngomong sama si Ana. Ya, Ana, tadi tuh Ria bilang gak bakal digangguin lagi kan? Oh, ya asalkan kamu jangan ngulangin yang kayak tadi lagi. Eh, kita pulang yuk. Aku takut di sini kayak ada yang ngeliatin. Ayo. Yaudah yuk, kita pulang. Udah mau maghrib juga. Ayo. 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 Eh Yana, kamu kesini, kita sayang satu aja ya, mangganya. Wah, makasih ya Pak Kunti. Iya, sama-sama Yana. Dua, tiga. Aduh, Yana. Malu. Dua, tiga. Ngomong apa sih dia, aku gak kedengeran. Gak dengeran. Tapi sasajennya udah susah. Salah. Dramnya. Dua, tiga. Tapi sasajennya udah aku makan. Gimana dong? Salah. Jangan-jangan kamu giwan. Jangan-jangan ada yang ikutin. Ayo sini kalau gelan. Dua, tiga. Ayo sini. Dua, tiga. Ayo sini. Dua, tiga. Udah Bu Meli, jangan Bu Meli. Dua, tiga. Heh, jangan sembarangan ya kalau ngomong. Dasar bantut. Dua, tiga. Heh, Cie, Bu Meli, emasnya baru nih. Iya nih Teh Tia, aku baru dibeliin sama Pak Dian. Wah, baik banget ya Pak Dian. Iya. Empok. Ih, Panasonic Cobra Award, ih panas banget. Kalau nggak pengen mangga, mah nggak bakal keluar rumah ini. Dari kemarin pengen banget mangga. Aduh, Panasonic Cobra Award, ih panas banget. Kalau nggak pengen mangga, mah ini nggak bakal keluar. Aduh, mana? Dua, tiga. Iya, nah bebe-bebeban. Kamu? Masih kecil, tahu. Dua, tiga. Iya, nah bebe-bebeban. 2, 3.
Bentar. 1, 2, 3. Seru apaan sih anak? Orang kita diculik, orang aku tak. 3. Oh, dari rumah gua. Yang bebek, kemarin kita seru ya diculik. Seru dari mana? 3. Api kemarin habis. 2, 3. Bilang, Teh. 3. Tata. Bentar. 2, 3. Wah. Bentar. 2, 3. Hayu. 2, 3. Oh gitu, Pak Jeko. Jadi yang kemarin itu Pak Jeko baru ketemu lagi sama Yuli. 2, 3. Oh gitu, Pak Jeko. Berarti kemarin itu Pak Jeko sama Pak Yuli. 3. Tapi karena saya lebih memilih Yola, Pak De. Jadi Yuli itu pergi keluar kota. Oh, jadi Yuli itu kecewa. Oh. Dan pergi ke... 3. Tapi karena saya lebih memilih Yola, Pak De. Ih, gandeng wahe. 3. Tapi karena Yuli itu lebih memilih... Salah. 3. Ih, Ria, udah kita... 2, 3. Ih, gak mau, Ria. Aku takut dia itu. Aduh, aku lapar banget sih, tapi aku gak punya uang buat beli makanan. Masa sih, Ria? Kamu gak dikasih uang? Iya, soalnya mami aku gak ngasih uang. Oh. Guys, itu ada makanan. Aku makan ya, soalnya gratis. Dadah!